Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto disebut bakal memanggil calon menterinya sebelum dilantik. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Kertanegara, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2024. Dasko mengatakan jadwal pertemuan antara Prabowo dan calon menterinya masih dalam tahap pembahasan. Jadwal tersebut rencananya bakal ditentukan pada pekan ini. Namun Dasko enggan menjelaskan secara detail dari lokasi pertemuan tersebut. Ia juga enggan membocorkan sosok yang bakal dipilih Prabowo untuk masuk ke kabinet. Dasko hanya menjelaskan bahwa calon menteri tersebut bakal bertemu Prabowo lebih dulu sebelum dilantik. Iya, masih sesuai timeline. Ya kita lihat nanti, tapi kan mestinya kalau calon-calon menteri nggak mungkin dilantik kalau sebelum ketemu kan gitu. Proses pemanggilannya ini masih pengundangannya masih dibicarakan. Kemungkinan baru besok atau minggu baru final, kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada para calon. Demikian. Saya belum tahu, tergantung Sabtu atau Minggu apakah itu akan terbuka, apakah itu kemudian bagaimana. Tapi saya pikir cepat atau lambat kan ini dari tanggal 15 ke tanggal 20 pun ya mungkin belum tahulah nanti. Sebagai informasi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan proses pemilihan Menteri Prabowo hampir 100%. Prabowo sudah memilih orang-orang terbaiknya untuk mengisi posisinya masing-masing.